kalian yang pengen pet-pet gratis ya guys, aku kasih kalian juga guys. Caranya gimana guys? Subscribe dulu ya guys, subscribe, subscribe dan juga like juga guys. Oke. Oke guys, jadi kita balik lagi bersama bocil-bocil lagi ya, bocil rusuh. Nih kita aja guys ya, baru mulai record langsung. Oh my god, nih depan kita guys ngalangin banget ya guys ya. Dari tadi kita diserang sama bocil minta pet ya guys ya. Oh my god, oh my god. Coba kita lihat dulu ya guys ya, kita lihat leaderboard guys ya, kita lihat guys ya. Yang pro juga banyak ya guys ya. Ini siapa nih? Ini orang 777 guys. Waduh, angka keberuntungan ya guys ya. Dia punya 777 guys ya, keren. Padahal sebenarnya mah aslinya mah jago ya guys ya. Ini juga ada orang yang, wih, dia ngasih nama petnya si Rafa ya guys ya. Ini baru fans kita ya guys ya, cakep ya guys ya. Kalian merubah nama kalian menjadi si Rafa ya guys ya, mantap itu guys ya. Ini guys ya, dari tadi bocil kerjanya minta pet terus ya guys ya. Oh my god, nih coba kita ini ya guys ya, coba kita trade bocil ini guys, kita kasih dia pet lah ya guys ya, kita mah kesian ya guys ya. Kira-kira dia berada di sini guys ya, blue cyan, kita kasih ini ya guys ya, kita kasih yang rainbow aja guys ya. Nih aku kasih kamu pet ya, nih, nah buat kamu ya, rainbow helis ya. Oke, mantap. Harusnya dia udah nggak ngemis-ngemis lagi guys ya. Kalau dia ngemis-ngemis lagi guys ya, ntar kita banet dari server Discord kita ya guys ya. Oh my god. By the way guys ya, aku di sini pengen ngasih tahu kalian ya guys ya, gimana caranya untuk menyelesaikan mastery-mastery di sini ya guys ya. Jadi guys ya, di sebelah sini guys ya, aku udah ada beberapa mastery yang levelnya itu level max ya guys ya. Yaitu ada Golden X Mastery sama X Mastery ya guys ya. Sebelum itu kenapa di sini ada bocil? Oh my god. Ini bocil emang, oh my god. Ini ciri-ciri orang yang pengen dari server Discord ya guys ya. Waduh. Ini by the way ya guys ya, buat kalian yang pengen mabar kayak bocil-bocil ini, kalian bisa langsung aja guys ya, join server Discord aja guys ya. Join guys ya, kalian join server Discord aku, ntar kalian bisa berkesempatan untuk mabar ya guys ya, sama bocil-bocil ini aja. Bang, jadwal mabarnya kapan? Jadwal mabarnya pagi-pagi guys ya, biasanya guys ya, gitu guys ya. Di sini guys ya, aku juga punya beberapa eksklusif pet ya guys ya, bahkan sampai ada 5 segala guys ya. Oh my god. Buat kalian yang pengen juga guys ya, kalian bisa langsung aja komen ya guys ya. Tapi syaratnya kalian harus subscribe dan juga like video ini ya guys ya. Cuman itu doang guys ya, gratis ya guys ya. Caranya cuman untuk like and subscribe dan juga join server Discord ya guys ya. Oke. Jadi kita lanjutin lagi guys ya, gimana caranya untuk namanya menyelesaikan mastery-mastery ini ya guys ya. Ini kita mulai dari yang egg mastery ini ya guys ya. Entah itu golden egg, entah itu egg mastery ya guys ya. Paling enak ya guys ya, kalau menurut aku ya, itu kalian harus punya game pass ya guys ya. Kalau punya game pass tuh enak ya guys ya. Kalian punya auto hatch, kalian punya triple egg, itu udah enak ya guys ya. Tapi guys ya, aku tahu karena kalian itu banyak yang nggak punya Robux ya guys ya. Oh my god, nih kita pengen ngomong aja diurusin sama bocil-bocil ya guys ya. Kita dulu. So other petnya kita offin dulu ya guys ya, biar bocil-bocil ini tidak mengganggu guys. Oh my god, nih dari tadi nih bocil private chat aku ngemis-ngemis ya guys ya. Oh my god. Jadi guys ya, kalau misalkan kalian tuh nggak punya Robux guys, caranya itu mudah ya guys. Kalian harus download dulu aplikasi Auto Clicker ya guys ya. Ini aplikasinya guys ya. Ini buat yang di PC ya guys ya. Nah, tapi ya guys ya, buat kalian yang itu mainnya di handphone ya guys ya, kalian tuh namanya bisa download aplikasi juga guys ya. Mirip-mirip Auto Clicker juga, tapi ini di handphone ya guys ya. Nama aplikasinya itu Asisten Klik Clicker Otomatis ya guys ya. Ini udah banyak guys ya, yang download juga udah banyak ya guys ya. Ada 4,5 ya guys ya. Oh my god, ini kalian bisa lihat komen-komentar ya guys ya. APK ini sangat membantu saya. Nah, cara pakainya gimana guys? Cara makainya sebenarnya simpel ya guys. Kalian harus namanya memakai ya guys. Pertama siapin dulu auto clickernya ya guys. Kemudian kalian perhatikan sini hotkey settingnya ya guys. Nah, ini traveling merchantnya sudah tiba. Bocil-bocil ya sana, kamu minggir ya bocil-bocil ya. Nah, cakep. Jadi guys, kalian tinggal gini aja guys. Pokoknya kalian harus menyesuaikan layar ya guys. Nah, seperti ini guys. Jadi antara tombol S sama tombol buy-nya ini satu guys ya. Biar kalian bisa tinggal langsung klik gitu ya guys. Oke. Dan habis itu kalian tinggal perlu AFK aja guys. Ini contohnya kayak gini ya guys. Ini buat kalian yang gak punya ini ya guys ya, gak punya game pass atau gak punya Robux ya guys ya. Nih ini aku contohin ya guys ya. Ini pakai auto clicker ya guys ya. Nah gitu doang guys ya. Gampang kan guys. Nah cakep ya. Oke. By the way guys ya, di sini ada bocil yang pengen ngasih aku pet ya guys ya. Bentar dulu, rezeki gak boleh ditolak ya guys ya. Pokoknya kalau ada yang pengen ngasih aku pet, kita save-savein aja ya guys ya. Wih, dikasih apa nih? Lumayan ya. Dikasih mythical lagi guys ya. Oke, ntar kalau ada bocil-bocil yang pengen minta pet, ntar kita ini ya guys ya, kita kasih-kasihin ya guys ya. Di sini juga ada bocil bernama siapa nih, Willy Shaw. Kita trade ya guys ya. Pokoknya kalau kalian pengen ngasih aku pet, bilang aja guys ya, nggak usah malu-malu guys ya. Wih, dikasih pet orca ya guys ya. Makasih. Jadi sebenarnya cuman gitu doang guys ya, gimana caranya menyelesaikan X Mastery guys. Kemudian di sini ada Boost Mastery guys ya. Boost Mastery ini juga mirip-mirip ya guys ya. Pertama kalian ya harus ke boostnya dulu dong guys ya. Boostnya juga gampang ya guys ya. Kalian tinggal perlu namanya pakai auto clicker ya guys ya. Ini kalian coba perhatiin angkanya guys ya. Ini berkurang cepet banget guys. No, kalian lihat kan guys. No, ini pakai auto clicker ya guys ya. No, cepet
cepet banget kan guys. Gege guys ya. Oh my god. Nah ini ntar guys ya bakal ngebug kayak gini guys. Cuman nggak apa-apa, ini biarin aja guys ya. Ini maklum terjadi ya guys ya. Kemudian nah di sini guys ya, ini yang paling tricky ya guys ya, yaitu ada namanya steampunk hoverboard, yaitu converting mastery ya guys ya. Nah ini tuh aku baru sebenarnya baru nyoba sebentar udah level 18 aja guys ya. Oh my god. Caranya itu mudah ya guys ya. Pertama kan harus punya pet golden dulu ya guys ya. Di sini misalkan ya guys ya, aku bakal makan namanya pet golden fluffy ini ya guys ya. Kemudian kalian teleport ke ini ya guys ya, ke tempat rainbow pet ini ya guys ya. Oke. Nah abis itu ya guys ya, ini caranya guys ya. Pertama kalian harus siapin dulu aplikasi namanya itu Tinitas ini ya guys ya. Ini buat kalian yang di komputer nih harusnya bisa ya guys ya. Pertama ya guys ya, kalian pencet dulu nih yang lambang apa, lambang kayak obeng gitu ya guys ya. Nah kalian di sini pencet continuous playback ya guys ya. Kemudian kalian harus namanya perhatikan juga ya guys ya, recording hotkey kita setting ke F8, playback hotkey kita setting ke F12, dan juga continuous playbacknya kita nyalakan ya guys ya. Nah abis itu guys, caranya itu mudah guys ya. Di sini kan aku punya banyak banget ini ya, golden fluffy, nggak banyak banget ya guys ya. Di sini kalian harus pencet namanya F8 ya guys ya. Oke. Kalian pencet F8. Nah, di sini tombol rekamnya sudah kerekam, guys. Kalian tinggal 1 2 3 4 and then boom and then boom. Kemudian di sini bakal muncul oke, okay, file nggak apa-apa. Kemudian kalian pencet F8 lagi, guys ya. Nah, di sini tuh udah kerekam, guys, karena tombol record-nya sini sudah mati, guys ya. Kemudian kita tinggal otomatis aja, guys ya. Kita pencet namanya tombol F12, guys. Nah, ini otomatis ya, guys ya. 1 2 oke, okay, mana nih? Oh my god. Agak-agak ngebug gitu, guys, cuman nggak apa-apa ya, guys ya. Oke, sip. No, ini otomatis guys ya. Aku sama sekali tidak mencet ya guys ya. Otomatis. Kalian coba lihat pergerakannya guys ya. Pergerakannya benar-benar kayak robot banget ya guys ya. Pergerakan dari mouse-nya. 1. Oke. Oke, ini tadi kayaknya agak ngebug guys ya. Cuman nggak apa-apa lah guys ya. Nah, pokoknya gitu ya guys ya. Oke, sip. Kalau kalian pengen selesain, kalian tinggal pencet F12 lagi guys ya. Oke, cuman gitu doang guys ya, simpel guys. Dan kalian tuh cuman perlu AFK aja guys ya. Dan di sini kalian bisa mendapatkan converting mastery. Nah, kemudian ya guys ya, kan dari metode tadi ya guys ya, kalian kan pasti akan mendapatkan banyak banget rainbow pet ya guys ya. Rainbow pet ini kalian bisa jadiin dark matter guys ya. Nah, di sini aku udah punya banyak banget dark matter ya guys ya. Bisa kita klaim. Oh my god, bener-bener satisfying sekali guys ya. Mantap. Kalian nggak perlu namanya pakai ini ya guys ya, pet-pet yang mythical, pet-pet noob pun juga nggak ada masalah guys ya. Nih kayak contohnya nih, aku ada astral axolotl lagi ya guys ya. Nah kita pakai 6 aja guys ya, biar cepet ya guys ya, nggak usah lama-lama guys ya. Kemudian kita ke cara selanjutnya ya guys ya, yaitu kalau free gift master ini sebenarnya gampang ya guys ya. Kalau kalian suka apa yang rhythm gini, pasti kalian tuh auto dapat banyak boost masternya, auto naik ya guys ya. Nih kalian bisa lihat, no, free gift masternya udah auto naik ya guys ya. Cuman gitu doang guys ya, gampang. Nih ini sebenarnya hal umum ya guys ya, kalian pasti juga udah dapet ya guys ya free gift mastery. Kemudian ada dark matter tadi ya guys ya, mirip-mirip ya guys ya, abis dari convert ke rainbow, kemudian rainbow tadi dijadiin dark matter. Nih aku udah level 10 ya guys ya. Kalian udah level berapa guys ya? Aku udah level 10 nih. Dan juga guys ya, aku juga punya cara lain ya guys ya, yaitu cara untuk dapetin koin-koin gini ya guys ya. Nih kayak koin pile kayak ini guys, koin yang biasa, ada yang koin kotak, ada kado, ada apa, ada banknya juga. Itu gampang guys ya. Nah pertama ya guys ya, kalian harus equip dulu pet-pet yang paling bagus ya guys ya. Kalian harus di equip dulu petnya. Kemudian ya guys ya, kalian ke shop, kalian mau ke shop, mau ke world manapun sebenarnya juga bisa ya guys ya. Nah kemudian ya guys ya, cara yang harus dilakukan itu gampang guys ya. Ini cara bener-bener asik banget ya guys ya. Ini cara menurut aku paling-paling apa ya, paling enak sih guys ya. Bentar. Nah kalian harus berdiri di sebelah sini ya guys ya, pokoknya di tengah-tengah sini guys ya. Kemudian guys ya, di bagian setting sini, kalian pet sendingnya kalian ubah ke single ya guys ya. Kalau yang biasanya all, kalian harus pindahin ke single ya guys ya. Oke sip. Nah kemudian apa yang harus dilakukan guys? Oh my god, di sini kita sudah dikerubingi oleh bocil-bocil ya guys ya. Bocil-bocil ini sepertinya juga tertarik dengan cara kita ya guys ya. Caranya guys ya, kalian harus namanya nyalakan dulu auto clickernya guys ya. Kalian nyalakan auto clickernya. Nah ini udah nyala guys. Kemudian di keyboard kalian, kalian ini guys ya, pencet tombol arrow ya guys ya. Nah jadi kalian bakal begini guys ya. Nah ini ntar bakal otomatis guys. Kalian lihat ya guys ya, masterinya auto naik sendiri guys ya. Ini bener-bener auto. Kalau misalkan kurang pas ya guys, ini kayaknya kurang bawah deh guys ya. Kurang bawah, kita ke bawah lagi guys ya. Nah biar pet-pet ini tuh pada, nah kan pada kabur semua kan pet-pet kita kan. Nah caranya gini guys ya, tapi ini bener-bener nggak pasti banget ya guys ya. Cuman sejauh ini ya guys ya, ini cara paling enak, cara paling simple guys ya. Tapi kayaknya kalau misalkan untuk pemilihan tempat ya guys ya, bentar. Kalau untuk pemilihan tempat ya guys ya, coba di sini aku bakal namanya ke Hell Island ya guys ya, pulau neraka guys ya. Di pulau neraka ini menurut aku
Oh lebih gampang kali ya guys ya. Karena di sini nih ada banyak banget chest guys. Tuh ini buat farming chest, buat farming crate, ini enak banget guys asli. Dia gede-gede guys soalnya guys ya. Tapi pastikan kalian harus punya pet yang bagus dulu guys ya. Kalian tinggal begini aja guys. No kan? Sederhana sekali guys ya. Nah tinggal begini-begini aja guys ya. Asli guys no. Langsung auto naik sendiri guys asli. Oh ya, biar lebih satisfying ya guys ya. Nah ininya kita nyalakan ya guys ya. Nah tinggal begini-gini aja guys asli. Enak banget ya guys ya. Nah asik kan guys. Nah cuman begini-gini doang guys. Oh my god, asli enak banget sih. Ini cara paling apa ya, cara paling cepat enak. Oh my god, ini udah satisfying banget sih guys asli. Ini menurut aku cara yang paling efektif ya guys ya, dari semua cara. Kalian sebenarnya juga bisa guys ya pakai cara manual, cuman kan kalau manual gitu kan capek guys ya. Kita harus ngarahin sendiri kayak begini. Bisa ya, bisa-bisa aja guys ya. Tapi kan capek guys ya. Oh my god, mending pakai cara kita tadi guys ya. Tinggal muter-muter. Wih. Kemudian questnya auto selesai sendiri guys asli. Cuman gitu doang guys ya, gampang guys, simple. Tapi emang kalian butuh waktu ya guys ya untuk menyelesaikan ini. Gak ada cara cepat ya guys ya. Cara cepat untuk level 99 tuh nggak ada guys ya. Ini cuman cara trik rahasia aja guys ya, bukan cara cepat ya guys ya. Kalau cara cepat kalian nge-cheat ya guys ya. Oh my god, di sini aku juga ada beberapa ya guys ya, kayak misalkan fusing mastery sama juga enchanting. Nah sebenarnya guys ya, coba kita kemana ya, kita ke enchanted forest dulu guys. Kita di sini kan pengen enchant pet ya guys ya. Ini juga simple lah guys ya, harus pakai tinnitus juga guys. Ini sama kayak cara kita itu mengkonvertkan dari golden ke rainbow tadi ya guys ya, di tempat rainbow mesin tadi ya guys ya. Kalian harus pakai namanya aplikasi tinnitus ini guys ya. Tinggal begini, tinggal begini, tinggal begini. Kalau udah selesai, udah guys, kalian tinggal gitu-gitu aja terus ya. Ntar juga naik sendiri guys ya. Dan itu bisa ditinggal sambil tidur juga guys ya. Tapi emang paling efektif ya guys ya. Kalau aku akuin, emang paling efektif tuh di PC ya guys ya. Buat kalian di handphone sebenarnya juga bisa guys ya. Cuman emang butuh waktu ya guys ya. Kan tidak ada yang instan ya guys ya. Oh my god, untuk namanya memenuhi level 9 villain, apalagi semuanya dulu ya guys ya. Oh my god, ini bener-bener lama guys sebenarnya guys ya. Cara untuk fusing mastery juga sama aja guys ya. Coba di sini kita bakal coba teori-teori puspet ya guys ya. Teori puspet asal-asalan ya guys ya, mantap. Oh ya guys, sebelum kita coba guys ya, karena di sini kita tidak mempunyai pet-pet yang oh my god, pet-pet kita terlalu ini semua ya guys ya. Isinya eksklusif sama mid guys ya. Enggak ada pet yang bisa di-fuse. Tapi ini ada guys ya, beberapa pet-pet yang bisa kita fuse. Jadi coba kita ke tempat tempat puspet ya guys ya, tempat favorit nih guys ya. Oh my god. Jadi sebenarnya gampang ya guys ya. Kalian cuman perlu sama guys ya, caranya itu sama guys ya. Kalian butuh aplikasi namanya tinnitus juga guys ya. Pokoknya guys ya, untuk menyelesaikan ini ya guys ya, golden mastery sama egg mastery sama boost mastery, ini butuh namanya auto clicker. Sedangkan kalau untuk converting mastery ya kan, sama fusing mastery sama enchanting mastery, itu membutuhkan tinnitus ya guys ya. Nah sedangkan yang lain-lain ya guys ya, kayak ini, kayak vault, kayak chest, kayak koin, kayak present, kayak crate, ini juga butuh auto clicker ya guys ya. Tapi dengan metode yang lumayan unik ya guys ya. Metodenya tuh yang kayak begini tadi ya guys ya. Nah ini aku nggak tahu ya, kalau di handphone kira-kira ada caranya atau nggak guys ya. Aku soalnya jarang main di handphone guys ya. Nah cara mainnya tuh gini ya guys ya. Nah ntar noh, langsung auto naik sendiri ya guys ya. Untuk free gift mastery kalian cuman perlu AFK doang ya guys ya. Ini cuman butuh waktu aja guys ya. Aku nggak tahu ini eventnya kira-kira sampai update kali ini aja kah, atau sampai update-update setelahnya juga ada guys ya. Oh my god, kita auto sulta ya guys ya. Ntar guys ya. BTW di sini ada bocil-bocil yang pengen aku kasih pet ya guys ya. Coba kita lihat. Mana guys ya? Tadi perasaan aku ngeliat ada bocil yang pengen ngasih aku pet guys ya. Oh, ini guys namanya guys ya. Si Mama ini. Coba kita trade dia ya guys ya. Ini kayaknya Mama kita ya guys ya. Oh my god. Halo beban dunia 999 guys ya. Oh my god, kita trade aja guys ya. Ini orang katanya beban dunia guys ya. Katanya dia pengen ngasih aku pet. Oke, pet-pet mitik lumayan ya guys ya. Ini buat kasih ke bocil-bocil guys ya. Bisa nih guys ya. Terima kasih Mama. Oh my god, kita dikasih gem 69 guys. Ya udah guys ya, makasih atas pet gratisnya ya guys ya. Nih bete buat kalian yang pengen pet-pet gratis ya guys ya, aku kasih kalian juga guys ya. Caranya gimana guys? Subscribe dulu ya guys ya. Subscribe, subscribe dan juga like juga guys ya. Oke, sebelum kita closing ya guys ya, gimana kalau kita bagi-bagi pet dulu ya guys ya. Biasanya guys ya, kalau kita leaderboard sini pasti ntar dikerubungi sama bocil-bocil minta pet ya guys ya. Tuh kan bener kan, ini bocil minta pet juga guys ya. Oke, ini bocil sama siapa nih? Oh dia yang paling bawah guys. Sekarang si Ajit yang paling bawah ya guys ya. Oh my god, pura-pura noob ya guys ya. Ini orang juga sebenarnya guys ya, ini orang juga jago guys ya. Dia tadi kalau nggak salah di opening itu dia yang punya ini guys ya, pet eksklusif ya guys ya. Dia juga bukan orang noob guys sebenarnya guys ya. Kebanyakan di sini orang-orang jago guys ya, nggak ada bocil-bocil noob ya guys ya. Bocil-bocilnya jago-jago semua guys ya. Jadi kalian komen ya guys ya, buat kalian yang punya rahasia juga guys ya, rahasia gimana caranya untuk menyelesaikan mastery ya guys ya, biar cepat level 99 dapat cat hoverboard, dapat steampunk, kalian komen di video ini ya guys ya. Oke.